mengenai pemeriksaan terhadap tersangka, tersangka tidak mengakui melakukan kegiatan menjual daripada korban kepada orang lain. Berarti hanya pencabulan aja, kan? Enggak, penyekapan dan penjualan anaknya itu enggak ada ya? Tidak ada. Pelaporan ini dibuat tanggal 12 April, yang bersangkutan langsung melarikan diri. Melarikan diri ke Cilacap dan orang Bandung. Kemudian kemarin akhirnya menyerahkan diri untuk bisa dimasukkan ke Polres. Tersangka diantar oleh orang tuanya kepada para penyidik di sini Polres. Kemudian kita amankan dan dilakukan pemeriksaan. Jadi tersangka AT sudah kita amankan. Yang bersangkutan berkenalan dengan antara pelaku dan korban itu melalui Facebook. Korban saat ini mengalami stres dan dilakukan pendampingan oleh KPAI dengan koordinasi daripada Polres. Namanya beliau juga masih di bawah umur dan terganggu oleh kandungan di bagian masyarakat. Dalam mengamankan beberapa barang bukti diantaranya pakaian korban, kemudian juga ada satu lembar akta kelahiran yang dikirim oleh orang tersebut adalah di bawah umur. Pelaku kabur karena ketakutan, kemudian juga ada pemberitaan dari media yang berdiri-diri sehingga pelaku melarikan diri.